Assalamualaikum, hai saya Yusuf. Hai saya Azmi. So seperti biasa, Santai Cik akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Alah. Kau tahu tak, aku nampak aku. Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang tertinggi ke kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey. Jadi macam biasa, kita ada ramai caller ni yang nak menceritakan pengalaman masing-masing. Masing-masing ada kisah seram. Tapi kadang-kadang ni bila kita dengar kisah seram ni, dia agak penat sebab cerita seram ni dia bermain dengan emosi, jiwa raga kita. Pula masa kita tengah dengar cerita seram yang daripada caller ni kan, kadang-kadang agak luar biasa. Kadang-kadang kita rasa penat pun dia tahu, rasa sebab kita membayangi yang kedudukan kita di tempat caller tu sendiri. Benar. Kemudian ada satu lagi, kita ada aura negatif tau. Ada satu energi yang kurang baik lah bagi kita dengar ni. Sampai kadang-kadang tu apa ni, bulu roma kita pun meremang sampai kita pun nak pergi tandas pun dah jadi takut. Okay. So sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang berminat untuk jadi family Santai Chill, boleh menyumbang RM5 pada kami. Yes. Sebulan. Yep. Di samping itu juga Syuk, Santai Chill juga ada mencipta satu grup Telegram. Ia merupakan satu platform lah untuk kita berkumpul di samping beramah mesra antara satu sama lain. Ya, betul. Dan info-info yang terkini kan, yep, boleh juga disampaikan di sana. Dan pada korang yang mungkin tak tahu kat mana nak bagi tahu, yang korang nak cerita kat sana pun bolehlah jadi platform untuk korang sampaikan cerita. Okey, hari ini kita ada caller baru. Yang ceritanya masa casting memang aku rasa luar biasa juga. Wow. Kita nak berkenalan dengan dia dulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri? Boleh. Okay. Assalamualaikum. Hai kepada penonton-penonton Santai Cik semua. Nama saya Denny. Saya tinggal dekat Johor, Pasir Gudang. Sekarang menetap di Perlis. Umur sekarang baru tahun ni 22. Okey Denny, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Sekarang tengah buat apa, kerja ke? Sekarang kerja lah. Sekarang saya kerja di kafe untuk sementara waktu. Sebelum nak sambung ke syarikat, so saya rest dulu lah, nak kerja santai-santai dulu ke kafe. Okay, dan sekarang menetap di Perlis? Sekarang tinggal di Perlis. First time kita dengar cerita orang Perlis. Yes. Lain macam. Okey, jadi ini orang kata first time ni, rasanya selalu cerita memang gempak. Jadi cerita tentang cerita seram Denny ni mengisahkan tentang apa? So cerita saya ni dia mengisahkan tentang pantang larang kain batik lah. Kain batik? Ada pantang larang Mi? Ada pantang larang. Okey. Jadi kita pun dah tak sabar sebenarnya nak dengar cerita pada Denny. Boleh Denny lanjutkan cerita Denny yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh ya? Yes. Okey, masa tu dalam tahun 2018, sem tu saya baru sem 1. Sem tu biasalah, bila sem 1 ni senior-senior selalu cerita pasal hantu-hantu lah. Tapi yang peliknya dekat saya punya college ni, diorang tak ada sebut pasal makcik karipap, prank-prank hantu tu, semua tak ada. Tapi dekat kolej saya ni, dia pasal pantang larang kain batik dengan pantang larang tidur terbalik. Okay. So cerita macam ni.
macam tu, saya punya blok ni, saya blok sekali dengan senior. Blok A. Blok A tu sekali dengan senior lah semua. Kalau blok B untuk junior budak sem satu. Then lepas dah tiap dah duduk dengan ni, saya baru lepak lah nak kenal-kenal dengan senior-senior apa semua. Sebab saya intake dua, so duduk lah dengan senior, kenal-kenal dengan orang apa semua. Orang buka cerita. Adalah pantang larang kain batik ni, ceritanya mulanya daripada orang dulu-dulu lah. Ada orang mati pakai kain batik, tapi saya tak tahulah cerita tu betul ke tak. So saya dengar boleh, saya jangan. Saya dengar lah diorang cerita yang ni kalau pakai kain batik ni kena kacau lah apalah. Lepas tu kadang-kadang dekat sebelah tingkap asuri perempuan tu ada nenek main ketuk-ketuk tingkap lah. Lepas tu diorang kata dalam asuri tu nenek, ada seorang nenek ni selalu masuk diorang punya asuri, kacau-kacau diorang. Saya jam dengar je lah kan. Nak buat hibur supaya lepak tu tak ada kosong, ada saya simbang tu, saya dengar lah. Lepas tu sampailah saya naik sen 2. Sampai saya naik sen 2, sen tu geng-geng silat semua. Sebab kalau kita saya masukkan silat, saya ni ahli silat. So geng-geng silat semua tidak dibenarkan untuk solat sekali, solat maghrib sekali dengan diorang. So kita orang pun solat berasing. Tapi sampai sekarang saya tak tahu kenapa cikgu kami tu dia suruh kita orang solat asing. Lepas tu ada satu solat maghrib tu, dan maghrib tu tiba-tiba ada seorang budak kena isteria. So tak apalah. Dan tu pula budak sem satu pun baru masuk kan. Biasalah budak zon satu ni kebanyakannya yang nakal-nakal, yang tak dengar bahasa. So lepas kena hysteria tu adalah seorang senior ni, lelaki. Dia ni nak kata ada ilmu boleh lah, tapi dia tak adalah macam handal sangat nak berubat ke orang kan. Dia pun berubat je lah apa yang dia tahu kan. Tapi tak boleh, dia kata ni bukan lawan dia. Dia cuba lagi tak boleh juga. Lepas tu sampailah ada seorang ustaz ni, lecturer panggil dia, tersebut pula. Lecturer kolej saya ni panggil dia untuk berubatkan perempuan tu. Berubat lah, berubat apa semua kan. Lepas tu sampai ustaz tu panggil lah gigi silat tu turun sekali. Kita orang pun tengah-tengah solat tu, kita orang paksa lah batalkan sekejap untuk tolong gigi surau. Tolong lah. Tapi kita ingatkan nak tolong tu untuk buka buah ke apa ke. Rupanya tolong pegang perempuan tu je sebab kuat sangat. Okay. So yang geng-geng perempuan yang silat ni pun pegang lah dorang. Pegang dorang apa semua. Susah agak lah. Daripada maghrib tu hampir dalam pukul 10 dan kat pukul 11 lah baru benda tu okay. So lepas dah berlarutan tu, kita pun balik macam biasa. Balik macam masa kat dorm apa semua, lepak-lepak. Lepas tu malam tu pula ada announcement, geng-geng silat tolong datang kat sekolah sekarang. Rupanya ada lagi yang kena hysteria. Tapi kali ni ramai, 5 orang. 5 orang yang pakai kain batik. Lepas tu termasuk dengan budak perempuan yang lemah semangat pun kena juga. Total semua sekali dalam 10 orang lah macam tu. Yang 10 orang tu ada lelaki ke? Tak ada, yang kena hysteria tu semua perempuan. Manalah tahu ada lelaki pakai batik eh. Tak ada. Sebab lelaki, kalau lelaki nak pakai kain batik memang jarang lah. So kita orang pun dalam time tu dalam pukul 1 lebih kot benda tu jadi. Kita orang selesai berubat apa semua tu, tolong-tolong cikgu kita orang, lecture kita orang selesai dalam pukul 4 pagi dan kat pukul 5 juga benda tu. Lama juga lah, penat. Time tu saya tengok lah, sebab saya pun baru lagi lah bilang silat ni. Tengok lah sesenia yang buka buah, tolong dorang apa semua. Lepas tu sampailah sampailah satu masa ni saya pula yang kena. Saya punya blok dom ni yang saya kata saya duduk dengan senior ni berhadapan dengan sekuri. So saya punya bilik ni dekat tingkat 2. So bila saya tengah lepak-lepak dekat koridor tu, sambil tengah isap rokok,
Lepas tu untuk kali yang pertama tu saya dengar bunyi game. Tapi time tu blok saya semua, dalam bilik saya tu semua orang dah tidur. Bunyi game? Ya, bunyi tu macam bunyi. Saya tak pasti lah, saya tak ingat sama ada dia bunyi ML ke ataupun 4G yang kita dah bunuh enemy. Okay. Lepas tu Dia buka lampu, dia kata ada siapa yang tak tidur lagi ke. Bila dia buka lampu, tengok semua dah tidur. Tapi pun tak ada song apa yang menyala. Tapi time tu dekat blok saya tu seorang je yang belum tidur lagi. Sebab saya kalau dekat dorm saya selalu tidur lambat. Nah, saya jadi berorang hentuk. So saya pun angkat lah tu daripada blok lain ke bilik bawah ke kan. Saya buat tak tahu lah. So saya sambung lagi sambil saya tengok blok Askuri. Dan tu sambil tengah call ngawet. Nak tengah call tu, saya minta ukur. Tiba saya nampak ada seorang nenek ni, dia nak capai tangan masuk dalam pagar tu. Tapi tak boleh masuk. Lepas tu, saya call lah. Kalau dia, kat awak, kenapa kat luar tu nak masuk pagar tu? Cuba bagi panggil LNPP. Kita buka pagar. Lepas tu, dia pun pergi lah keluar. Dia keluar, saya tengok, eh, syawak ni jangan mengarut. Siapa pun kat luar tu. Eh, tu saya nampak tu, tu ada tu. Padahal dia tengah tengok tu, tapi tak ada siapa. Dia pun macam, ish, dia apa tu ni? Lepas tu, awak saya pun kata, takpelah awak. Janganlah mengarut. Awak gila masa tidur. Lepas tu, saya pun lepak lah tu kan. Lepas tu, lepas tu saya suruh dia yang tidur. Lepak-lepak lagi. Lepas tu, saya nak puang lah potong rokok tu. Pada abang potong rokok tu, saya tengok balik Askuri tu. Dia pun nenek tu tengah jalan atas bumbung. Atas bumbung Askuri? Yes, atas bumbung Askuri. Dia terpusing-pusing. Dia cari nanti macam nak cari jalan untuk masuk Askuri tu. Tapi dia tak masuk. So lepas tu saya dah basuh kaki apa semua. Saya cepat saya ambil uduk. Kenapa nak ambil uduk tu? Tiba-tiba dalam tu dekat saya dalam pukul 3 pagi jugalah. 3 pagi saya tiba-tiba dalam tu tak ada tiba kena pun. Pun saya dengar macam ada orang tingkap. Saya tak tahulah bunyi tu batu tu ataupun daun yang macam ni. Bila daun ketuk-ketuk tingkap macam tu ada saya balik pada tingkap kan. Saya tak tahulah. Setelah tingkap tu dia pokok kapu sawit tau. Dia hutan lah. Tapi hutan kapu sawit. Okay. Lepas tu saya buat bodoh lah. Saya buat tak tahu je bila bunyi tu ada. Lepas tu saya pun ada bunyi lagi. Ish, takkan lah benda ni. Takkan lah pokok nak lebar banyak kali kan. Sebab time tu pun cuaca dalam time tu cuaca hujan panas serik. Time tu sekejap dia ni macam mana bunyi pokok. Boleh bagi gambaran tak macam mana? Tak faham. Korang tahu yang bunyi daun yang dia lipat-lipat kat pokok. Oh, macam angin menolak-nolak. Angin tiup kencang. Angin apa? Okey. Macam tu lah. Tapi yang ni bunyi lebih kuat lah macam tu. Lepas tu bila saya pergi balik kan, ish, tak rasa. Sebab tingkat saya tu, dia macam ada satu part dia lompong. Sebab tingkat dah pecah kan. Kita orang main takraw dalam bilik. Ada yang tingkat dah pecah, ada yang tingkat yang dah ada. Bila saya pergi balik, ish, tak salah pokok nak lepas ke tingkat kan. Sebab saya tengok pokok tu jauh lagi. Lepas tu saya pergi balik, hantar ni kain ke apa tak kan. Lepas tu saya cuba macam saya cuba sifat ingin tahu tu nak tahu tau. Okay. Tak tahu saya toleh ke kanan. Sebab tingkat tu dia berapa ada belakangan saya. Saya toleh ke kanan. Nah, saya jumpa ada seorang akak tu tengah duduk kat tingkap. Akak duduk kat tingkap? Dia macam dekat depan tingkap saya. Sebelah tingkap tu dia ada, dia tak ada apa-apa tau. Dia macam dia kan duduk, dia macam biri je. Tapi kain dia terbalik lepas kat tingkap. Okay. So lepas tu saya pun macam wah, oh, memang saya aku lah saya tengok dalam perusahaan ke saya tengok benda tu. Sampai saya kuat diri, saya jerit. Saya kejut imbus dah. Saya kejut imbus lah. Minggu sebelah tu saya panggil dia Madi.
Didi, nama aku dulu ni. Ya, ada benda ni. Lepas tu, aku benda kau mengarut dah pukul 4 pagi tu. Si, ada benda. Lepas tu, Madi pun tolong aku kan. Tengok tingkat apa kan. So, lepas dia dah tolong kat lampu apa semua, dia pergi tingkat sekali. Nanti dia pergi tingkat yang dah pecah lah tingkat. Dah ada tingkat lah. Pergi situ. Dia tengok kat luar. Tengok kat luar. Lepas tu, dia kata tak ada apa pun. So, dia pusing di belakang. Time dia pusing belakang tu saya tengok dia kan. Aku memang betul-betul beli dekat belakang dia, Mat. Okay. Time tu saya pengsan lah. Pengsan? Saya pengsan. Time tu saya pengsan. Tapi dia saya tak pengsan, nampak? Saya pengsan saya. Tapi dia tak nampak. Tapi saya nampak. Okay. Saya pengsan. Lepas tu, saya sedar esok ni dalam pukul lepas. Sebab saya lepas suhut. Saya sedar lepas suhut. Lepas tu member semua tengok saya muncul pucat dekat atas kelas. Lepas tu sampai lah ada seorang senior tu dia ubat lah saya. Buat saya ambil tau okay. Lepas tu time malam tu pula dia ingin silat ni. Malam tu pula malam yang lepas jadi tu. Dia silat tu tak ada ustaz. Dia okay, jom kita pergi kos nak. Sebab tak saya punya kos ni. Saya dekat belakang kos saya tu dekat saya punya bangunan kelas tu belakang tu ada macam perigi tu. Rasa perigi tu dia tak tinggi, dia paras peha. Okay. Dekat perigi tu dulunya ada orang ada kena saya cakap kat situ ada orang bunuh diri buang baby dengan buang uri. Tapi saya tak tahu lah, malam lah saya denial. Lepas tu diorang tiba-tiba diorang kata geng silap ni cakap diorang nak orang nak uji diorang punya mental. Dia pun salahkan diorang tu. Yang macam-macam tu. Kita mencilat ni bukan untuk menunjuk. Kita nak tenangkan diri. Lepas tu kita tak apa. Kita uji mental kita. Lepas tu dia pun macam yalah saya ikut lah. Tapi saya ikut saya bawa kawan saya Madi pun. Sebab dia pun bukan Madi tu bukan mencilat. So saya bawa lah. Sebab dia berani. Saya cakap kalau aku takut kau buat lawak dia. Kau cakap macam tu. Saya cakap macam tu lah. Dekat Adi tu. Lepas tu kena boleh. Nanti aku buat lawak. Lepas tu dia tapi kau jangan takut. Kalau kau takut aku takut. Lepas tu kita orang jalan dekat belakang kos saya tu. Jalan-jalan macam tu dalam pukul 2 pagi nak tak pukul 3 pagi macam tu lah. Jalan-jalan. Lepas tu tiba ada seorang brother ni. Kata apa pun aku tak nampak apa-apa pun. Bulu roma pun tak naik. Dan kita orang jalan tu, sepanjang kita orang jalan tu, kita orang dah rasa belum rumah naik, rasa beg lain. Lepas tu, tak apalah. Tiba-tiba brother cakap, korang tinggalkan aku serang perigi ni, aku nak try aku mental ni kuat ke tak? Dia cakap macam tu. Lepas tu, kita orang cakap, kau ni dia serius. Kau ni serius tu. Dia betul kau ni. Aku serius. Aku betul. Jangan risau, aku kuat. Lepas tu, kita orang pun tinggalkan dia. Tinggalkan dia dalam pukul... Dalam 30 minit macam tu lah. Tak sampai 30 minit macam tu lah. Tiba dia lari-lari di lintang pukang. Dia lari-lari tu, kita orang panggil dia. Lari-lari dia langgar satu pintu ni lah. Pintu ni dia pintu yang macam tingkap tau. Orang tahu yang pintu salindong kan dia tingkap kan. Okay. Yang kaca lah, pintu tu, kaca. Yang kaca. Dia langgar, pecah kaca, pasal kaca tu tercucuk ke perut dia, usus keluar. Usus keluar? Usus keluar. Cedera parah ni? Dia cedera parah. Okey. Lepas tu dia kena ni lah. Dia kena, apa orang kata? Tertangguh sem lah. Tertangguh sem dalam 2 sem tu dia tertangguh. Lepas tu ada seorang kawan saya ni geng silap ke lah. Dia pergi lawat orang berada tu. Pada cerita lah. Lepas tu pada tu dah datang balik ke kolej kita orang. Dia cerita balik kat seorang. Dia kata kan dia duduk kat perigi tu. Dia tengah pusing-pusing kat perigi tu kan. Lepas tu dia pandang perigi tu ada kepala keluar. Dia cari aku ke. Ui, gila. Meremang saya cerita kan. Okay. Lepas tu member tu lari macam pukang kan. Tak cukup tanah member tu lari. Itu yang dia selanggar pintu kaca tu. Sebab dia dah tak ada ala tujuan lah. Okay. Tapi dia tak nampak pintu tu. Dia tak nampak. Memang macam tu
gelap eh? Dia memang nampak gelap sebab dekat belakang kecil tu satu lampu tak ada. Macam okay. Lampu handphone je. Okey, okey bang. Dan member tu lari, mana mahu ni nak pakai handphone. Lantas ribu je. Lepas tu sampai saya dah dengar macam tu, saya kata ya Allah, innalillah. Saya tunggu je lah dia masuk siap kan. Sampai saya sen 3 baru dia masuk balik. Lepas tu lepas kejadian tu, dan tu ada satu agent ni, dia lupa lah kan, tu final year kan, final year untuk sen 2 exam final lah, final exam. Dan tu seorang exam daripada pukul 7 pagi habis dalam pukul 10 malam. Okay. Tak apalah, kalau kita nak pergi tandas, tandas tu dekat dengan tempat perigi tu juga. Oh, dekat perigi? Dekat dengan perigi tu, tandas tu. Sudah. So saya nak tanak pun saya ajak margin kan. Jadi sama aku kita naik ni. Gimana? Nak kata teman apa semua. Dan saya tak ada apa lagi lah. Cuma saya dengar macam ada orang bisik-bisik cekat-cekat pintu kan tu lah. Sebab saya ingat yang tu Madi lah kot. Madi tu nak cek pasal. Sebab Madi tu dia memang nakal sikit. Dia memang suka cek pasal. So saya pun biar lah. Dia macam tu malam tu patutnya saya balik ke Perlis tau. Tapi nak disebab dekat sini kan. Disebab bas tak ada pula. Time tu malam tu bas tak ada. Okay. Dan tu pula tak silap saya raya Cina, raya Cina. Kita orang punya college cuti 3 hari. Tapi time tu saya tak dapat balik. Tak balik. Yang lain balik. Okay. Yang yang Madi tu rumah dia dekat je dengan kita orang punya college. So dia orang dah balik tu, tinggal saya seorang tak dorm. Saya seorang tak dorm apa semua. So kat blok saya tu, dekat tingkat dia tu, saya seorang yang duduk. Kat bawah ada seorang. Time raya Cina tu pula, time tu pula tengah suatu angin monsun. So malam tu memang sik-sik lah. Sik-sik, lepas tu dengan angin kuat. Dan ni kan saya cerita yang lepas kejadian ada seorang brother tu dia kena langgar kan. Okay. Jadi pun benda tu dia macam ni, sebab saya tak cek pasal, tapi tak tahu lah, dia macam dia masuk dengan saya sekali tau. Terkait lah ni. Dia main mengaitkan kamu lah sekali dengan cerita tu. Dia mengaitkan saya sekali. Okay. Lepas tu okay, saya punya pintu bilik ni tombol dia tak ada tau. So kalau kita orang nak tutup pintu, kita orang akan guna Nak kasut kita orang ni, dia besi yang tembaga berat tu tau. Kalau nak angkat besi tu pun kena 6-7 orang juga lah kat benda tu. So saya apa, halang lah pintu tu dengan nak kasut tu. Tengah lepak-lepak nak beli kempuang main phone tu. Time tu dalam pukul 12 lah, dekat pukul 1 macam tu lah saya main phone. Time saya main phone ni saya dengar bilik-bilik yang dekat bilik sebelah saya, bilik hujung, dengan pintu terbuka tutup, terbuka tutup. Saya dengar lokal bergerak. Tapi saya ingat tu sebab angin lah tu, angin musuh, sebab tentu saya musuh pun biar lah. Tak tengah main pun tak sedar, tentu dah pukul tu. Dah pukul 3 tu saya fail nak lelak pasti kan. Tak patut tiba saya dengar pintu saya dibuka lah, sebab kalau nak kata orang memang mustahil lah, sebab benda tu berat. Benda tu berat, memang susah orang nak buka. So tengah tidur, tengah pejam mata. Saya pejam mata ni sikit, saya macam naik sikit eh. Saya macam tidur-tidur ayam tau. Saya boleh sedar, dia macam separuh sedar. Saya dengar pintu saya bergerak, saya dengar besi tu, bunyi besi tu sirit macam tu. Tu saya pun biar lah, saya buat udur. Sebab saya tahu yang tu memang angin. Saya fikir baik lah tu angin. Lepas tiba saya dengar macam ada orang panjat luka tu. Dia panjat luka, lepas tu dia duduk atas luka, duduk nanti. Lepas tu kata, sedah ni datang apa, masuk ke bilik aku. Lepas tu saya cuba, saya pejam mata, saya gegam saya punya bantal, gegam sambil saya tifat. Saya tifat, lepas tu tiba saya dengar suara halus je. Takut ke tu? Apa? Dia kata takut ke tu? Lepas tu saya punya, oh ya Allah, tak boleh.
konsentrasi. Okey. Lepas tu tiba saya dengar gitu tu. Cubalah tengok sini. Lepas tu saya pun memang tentu, saya rasa macam-macam lah, sampai saya punya doa apa-apa doa pun saya tak keluar dari mulut. Saya rasa nak terkencing dengan dia, memang push. Oh, apa orang kata, darah tu dah naik kepala, memang saya rasa tak pengsan lah itu. Tapi saya kuat lagi, saya cuba cari handphone, saya nak buka surah lah. Saya nak buka surah, dan tu pula tiba internet mati. Aduh, pula tengok macam ni. Saya pun dah jam lah. Okay. Dah jam, aduh pisang mat. Dah pisang apa semua. Sambil dia, saya nak cakap, saya dengar macam ada, macam dia benda tu dia cakap-cakap local tu kedudukannya kat mana, kat belakang pintu? Okay, kalau macam dekat katil saya, okay, katil saya, pintu saya tu sebelah kiri tau, betul-betul sebelah kiri. Local saya tu betul-betul kat sebelah pintu. Oh, artinya local saya dengan katil saya tu dia betul-betul dekat. Okay, faham. Memang saya, kalau benda tu jauh sikit tak apa, saya boleh kuat kan. Tapi dia punya ubat tu, macam. Okay. Lepas tu saya pejam mata. Sebab lepas benda tu dah naik atas loka, saya mengiring ke kanan. Akhirnya saya menghadap ke tingkap lah. Okay. Lepas tu tengah saya pejam-pejam mata, tiba saya dengar macam ada orang, tahu kan, cuk tahu macam ada orang lompat atas sini pijam duk macam tu kan. Dia macam mana? Dia macam ada tu, cuba korang lompat atas simen, atas jalan lah, atas simen. Okay. Dia macam kan ada bit tapak kaki kan, duk yang tak pakai slipper. Ada bit macam tu. Okey, faham. Ada bit macam tu. Dia buat berpak macam tu kan. Ini pasti tak ada sudah. Dia turun pula kan. Dia turun. Lepas tu dia pun saya rasa katil saya ada orang duduk. Alah. Slow-slow dia naik. Dia slow-slow dekat kaki, dekat belah kaki. Okay. Lepas tu dia kata, bangunlah, aku nak tengok. Saya pun macam tu memang, orang kata air kecil tu betul-betul dah nak terkeluar kan. Ini tu saya, kalau macam gini nak berak pun rasa dah tak nikmat ni. Rasa kebas. Itulah tu. Itulah tu. Lepas tu Saya steady lagi. Saya cepat lagi. Sampai ada satu tahap ni kan, dia pegang kaki saya. Allah. Dia pegang kaki. Dan tu saya melompat, saya pergi ke katil, lajak sikit ke hujung. Memang dah tu. Lepas tu, lepas dah saya lompat tu, saya pandang, saya pergi belakang, tak ada apa-apa. Okay, maksudnya dia ni cuba tengoklah apa yang pegang tu, tapi tak ada. Saya dah lompat pada katilnya tu, saya tengok belakang, tak ada apa-apa. Okay. Tak apa-apa. Lepas tu mungkin itulah, mungkin saya penat sangat tu kan. Lepas saya try tidur lagi. Saya try tidur lagi. Orang tu kata kalau kita tidur seorang dan tak elok kan, kalau katil dia biarkan kosong, betul tak? So tak apalah. Saya mengiring saya menghadap ke tingkap. Okay. Kalau menghadap ke tingkap tu, cuba saya dengar yang katil saya lompat tadi tu, ada bunyi katil. Jadi, macam ada orang duduk tau. Dia macam kalau orang ringan duduk, dia tak bunyi sangat tau. Tapi ni orang tu orang yang berat duduk. Macam bunyi macam tu lah kan? Ada bunyi macam tu. Okey, faham. Bunyi dia panjang sikit lah. Lepas tu saya, ya Allah, siapa duduk kat katil tu? Lepas tu saya, kali ni saya dah rasa takut tu hilang sikit lah. Saya buka mata. Kau tahu apa saya nampak? Apa dia? Saya nampak ada seorang kakak lawa ni yang duduk sambil pungkar rambut. Maksudnya dia macam sikat-sikat rambut ke tangan dia. Sambil dia pandang saya, dia kata, "Kata nak tengok." Dia datang siap dah, datang sini pergi bilik tu. Dan tu saya dah, saya dah pingsan terus lah. Saya dah tak tahu apa jadi. Lepas tu esoknya saya dah tengok pintu saya terbuka, loka saya dah terjatuh lah. Habis semua barang tepah. Loka jatuh eh? Loka jatuh. Barang semua tepah habis. Ini kalau ada rakaman CCTV ni gempak ni. Aku cuba membayangkan tengah tidur, kau tengok katil sebelah, nak tengok aku. Pala bapak.
Okay. Sebab sekarang saya rasa berdemang tu. Ha, lepas tu sedar dalam jam berapa tu? Oh, saya sedar dalam pukul tengah hari ke lah. Tengah hari nak tak berapa juga macam tu. Okay, yang kejadian yang ni, yang dia ni lalu ini agak-agak lah. Dia ni masa tu rasa pukul berapa? Yang kejadian tu? Aha, yang dia... Dalam... Oh, dan tu lepaskan saya kata lepas main phone kan, dalam pukul 3 dan tak aku masuk pukul 4 yang tu lah. Antara 3 dengan 4. Okay. 3 ke 4. Okay, okay. Ha. Agak lama juga lah. Itulah yang kisah pertama saya. Oi. Ni kisah pertama tak relax dia. Ui, banyak siap dia punya jump scare dia. Yang aku pelik lah. Okay, kan Danny ni dah belah awal kan. Kenapa dia pergi kat Danny pula? Aku rasa sebab Danny dia seorang tinggal kat tuak college kot. Mungkin lah. Kalau ada budak lain, dia kacau budak lain juga kan. Ada tak kawan lain yang turut diganggu selepas korang pergi ke perigi tu? Yang geng-geng silap semua dah balik awal. Ya, maksudnya lepas-lepas tu masa dia dorang datang balik tak ada kena ganggu lah, tak dicari ke? Alhamdulillah tak ada. Yang ada pun yang tu, yang saya kata yang kawan accident tadi tu. Dia apa kisah? Yang tu saya tak tahu sangat kisah dia. Yang saya tahu dia pernah cerita dekat geng silap dia, dekat rumah tu dia macam ada kena ganggu sikit-sikit macam tu. Tapi sekarang alhamdulillah dah okay. Benda tu sebab bila cabar kan benda tu, benda tu rasa cabar. Lepas tu sampai dia ikut balik rumah. Betul. Yalah. Sampai dia ikut balik rumah, dia dia nak nak tahu budak tu betul-betul kuat dia kalau dia tunjuk betul-betul muka dia. Ui. Dah pensel nampak tak kuat ni. Dah berlari. Nampak sangat tak kuat. Sebab tu lah orang kata tak ada pasal, jangan cari pasal. Jangan carilah. Aish. Okay. Yang ni mi, kawan-kawan lain semua kan dah balik awal kan? Tak kena ganggu, dia ni seorang. Jadi dia kena ganggu. So masa student lain ni dah balik, hantu tu dah lupa. Betul, tak kena kacau tu. Okay. Pengalaman yang menarik lain pada yang lain. Contoh yang cerita yang pertama tadi, yang bagi, mungkin agak kurang jelas, yang pasal apa ni, kain batik. Kain batik ah. Saya kurang apa jelas masa tu yang apa ni, apa kejadian yang berlaku tentang kain batik tu. Pantang larang tu datangnya dari mana? Yes. Oh, pantang larang tu macam ada cikgu kita orang cakap kalau siapa pakai kain batik ni dia macam kurang nasib baik lah, macam malang curi macam tu lah. Tapi lecturer kita orang dia tak bagi tahu full yang sebenarnya pakai kain batik tu boleh buka pagar, macam orang kata kalau askor itu lah dari pagar bila dia orang pakai kain batik tu. Askor itu dia punya pagar tu dah macam longgar sikit lah. Okay. Yang nenek tu boleh masuk dalam tu. Punca pakai kain batik je. Punca pakai kain batik tu. Bila saya dah lepas kejadian yang saya kata apa ni, saya kata kacau tu, yang saya seorang tu, saya pergi ke warden. Saya pergi ke bilik warden. Pergi ke bilik warden, saya dia dah berubat dengan warden tu apa semua. Dia cakap lah sebenarnya apa yang berlaku jadi kat ni kan, dekat dia punya college ni. Katalah ada seorang nenek kebayan ni, nenek kebayan ni daripada bilik askuri tu sampai ke perigi tu, dia dia yang ketua. Bukan dia seorang so, lah cerita dia. Bukan. Lepas tu bila saya tanya kat warden tu, saya cerita bilik yang saya kena kacau kan. Saya kena kacau pukul 3 pagi tu. Lepas tu dia kata memang sah lah, itulah nenek ya. Tapi dia menyerupai benda lain. Dia menyerupai kakak cantik pula. Okay, faham. Itulah kejadian memang yang berlaku kat perigi tu. Diketahui tak semua pihak institusi tempat belajar? Diketahui oleh semua tenaga pengajar lah. Sampai tenaga pengajar pun marah kita orang. Sampai kita orang tak training silat dalam dalam 3 bulan lah. Kita orang tertangguh. Kesan je. Yang tu guru silat kurang pun mesti marah juga eh. Dia pun kena marah agak, kesian agak dia. Okay. Ui. Inilah mi yang aku maksudkan, kadang kita dengar pun rasa penat.
Sebab kita membayangkan imaginasi kita, kita kat tempat dia. Aku kalau kedudukan macam tadi, aku bayangkan si Danny ni masa tidur baring kan, dengar bunyi pintu, okay, relax, ini angin. Tapi the bar tu tak cakap lah. Tapi dekat, walaupun kita cuba positif kan, angin ni, tapi kita tahu sebenarnya otak kita ni tak bohong. Yes. Kan kita tahu benda tu apa, betul tak dia ni kan? Kau tahu betul, sebenarnya betul. Kemudian dengar lah bunyi loka, itu dah tak boleh senuzon. Bunyi berpek terlantai lah. Dekat bilik tu juga, kadang-kadang saya solat isyak. Kadang-kadang saya solat isyak, saya terlewat kan. Saya solat dalam pukul 4 pagi. So saya punya kiblat ni, dia menghadap ke tingkat yang tak ada tingkat tau. Tengah saya solat-solat tu, saya rakat kedua. Saya rakat kedua, saya bangun. Lepas tu saya buka mata. Saya buka mata, saya pandang tu kakak cantik tu tengah berdiri depan dia. Tapi dia balik tingkap lah. Tapi dia balik tingkap. Dia tengah pandang ke macam mana? Dia tengah pandang. Dia pandang tajam. So terus tak jadi solat. Okay, macam mana rupa dia? Cantik betul ke? Saiz fizikal dia macam mana? Fizikal dia kain yang kau tahu yang macam ada disamputan tanah sikit, rusuh-rusuh sikit. Lepas tu dia ada koyak-koyak sikit macam tu. Tapi dia tak ada kaki. Dia macam kain. Tangan tak ada. Ada rambut. Tu je. Muka? Muka dia? Muka alhamdulillah saya tak nampak lah. Kalau saya nampak tu, Syak Allah. Sebab dia rambut sajalah Rambut saja. Yang saya tahu, yang boleh nampak rupa dia tak perfect, tak hodoh kan. Orang yang betul-betul ada ilmu kuat. Tak kisah lah ilmu apa. Dia yang boleh nampak. Sebab saya ni ilmu saya tak kuat lagi. So dia minta-minta lah. Saya doa, saya tak nampak lah muka dia. Betul. Yang masa kau lari tu, kau lari pergi mana? Lepas masa tengah sembahyang kau buka mata nampak benda tu, kau lagi pergi mana? Saya lari masa yang duduk atas katil balik lah. Saya selubur. Ingatkan kau keluar pada bilik tu. Apa sahaja kau tak keluar? Kalau keluar memang hidup lah. Memang benda tu lagi ngikut agaknya. Kau risau dia kejar kat luar. Itu kalau duduk atas katil, dia kejar luar. Tepuk lah. Kau tak risau dia duduk balik atas katil? Sebab yang tu kawan ada. Saya tak risau lah. Saya tidak ada kena balik. Yelah, kadang masa-masa cemas macam ni, kita punya tindakan spontan, kita pun tak tahu nak pergi mana, nak buat apa kan. Bila dah fikir panjang balik, baru kita fikir kenapa lah tak pergi sini kan, kenapa lah tak baca ni. Saya kena kacau yang 3-4 pagi tu pun. Lepas dah kejadian tu, saya tanya diri saya, kenapalah aku tak tidur kat bilik warden kan. Lepas tu mesti kau menyesal kau pergi berigi tu kan. Kalau ikut cerita kau tadi, kau sebenarnya berat hati nak pergi-pergi tu, tapi sebab dicabar kawan-kawan, desakkan. Kau pergi juga. Laki kalau dicabar sikit, kau kata pengecut lah. Bukan laki lah cerita dia. Tak boleh. Kena kuat ni. Kena kuat. Betul. Alright. Okay. Satu cerita yang agak menarik, bertenaga. Macam kau main menyanyi. Okay. So kita orang enjoy gila dengan cerita Danny. Memang seronok. Pendapat aku sendiri, bukan semua orang diganggu yang tak sampai tahap macam ni yang ditegur. Selalunya kita nampak penampakan kan, ataupun tapi bisikan, pendengaran kan. Tapi bila ditegur macam ni yang sekali dua kali, benda ni bagi aku bukan benda biasa lah. Dia agak hardcore lah. Kalau nampak saja, kita mungkin lah boleh ignore tau. Macam okay, buat tak nampak lah. Tapi kalau dah main tegur ni, susah nak cakap. Tak apa je yang kuat. Okay, engkau ada apa-apa nak tanya, Mi? Tak ada, aku semua terkesima ni. Jadi aku relax kejap. Tengah relax. Letih. Letih. Okay Danny, terima kasih kerana sudi bercerita dengan kami. Tapi kita percaya Danny ada cerita lagi. Betul? Mungkin yang tu ada di next part, sebab kami rasa bersedia dan sudi nak dengar cerita lagi. Kalau Danny sudi untuk bercerita dengan kami, boleh, insyaAllah boleh. Nanti belum saya free, saya akan story lagi lah. Untuk santai, saya akan bagi yang
dia punya story yang betul-betul extreme lah. Oh, mantap mantap. Ini power. Eh, korang belum minta, kita orang dah minta dulu. Ha, itu maksudnya apa? Ha, itu maksudnya memang gempak. Memang best. Sebab kita pun tertunggu-tunggu daripada Denny sendiri. Ha, sedikit sneak peek lah Denny. Akan datang ni Denny nak cerita pasal apa pula? Berkaitan pasal apa? Mungkin saya akan cerita pasal rumah saya dekat Johor ataupun pasal saya punya keistimewaan nampak mata ketiga. Itu dia. Lain macam eh, dia punya tajuk dia, kisah dia ni. Yang cerita mata ketiga tu saya akan ceritalah sebab kenapa saya masuk silat. Okey. Okay. Ada sebab rupanya masuk silat eh? Ada sebab. Okey, Denny ada apa-apa nak cakap pada subscriber Santai Chill? Okay, kepada subscribers dengan konten-konten Santai Chill tu, kalau korang masuk kolej mana-mana, tanyalah dulu pasal larang dekat kolej tu apa. Jangan korang main berjaya pelanggar pasal larang tu. Lain akibatnya jadi nanti. And itulah, kalau nak tidur tu, tidurlah awal-awal. Jangan tidur lambat-lambat dan juga jangan selalu terasa tercabar dengan member sendiri. Itulah pesanan saya. Okay. Lagi kalau pada aku ni pantang larang ni kadang-kadang kadang-kadang benda ni hanya dibuat saja-saja ataupun sebagai sebab benda ni nak ganggu kita. Kan? Cumanya bagi aku sendiri, kita sendirilah kena kuatkan iman kan. Dan kita jangan nak mencabar-cabar sangat. Sebab kita pun tahu kita tak biasa tengok benda-benda macam ni. Dia dah biasa tengok kita. Kita tak biasa tengok dia. Jadi kalau dah sekali tengok sampai cedera parah macam tu, aku rasa satu penyesalan lah yang dia takkan lupa. So pada korang ambil itibar lah daripada cerita ni. Jangan serius sangat, jadikan cerita ni sebagai hiburan. Kita doakanlah kan pada kawan tu, walaupun dah cerita mungkin dah lama ke cerita ni? Dalam sekarang dia pergi dalam 2019 tu. Tak lama juga. Tak lama juga. Tak lama juga lah, baru lagi. Apa pun bila kita masuk tempat baru, kita kena jaga adab. Adab, tutur kata kita juga. Ya, betul. Okey ni. Okey, terima kasih kepada Denny yang sudi berkongsi dengan pengalaman mistik dan juga misteri beliau pada malam ini. Kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe Santai Chill. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.